Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, bertemu kembali di dalam Purnama Seruling Penataran. Dahana Pratipada Prastia, Api Janji Persatuan. Sebuah persembahan dari kami untuk mengingatkan kembali akan sebuah janji suci yang pernah nenek moyang kita lakukan 87 tahun yang lalu, yang menjadikan kita menjadi bangsa yang unik di dunia. Ini pertama kalinya kita ke Blitar. Blitar ini adalah dunianya para musisi, para musik. Dan di Blitar ini sepengetahuan kita itu lebih dikenal dengan budayanya, musik-musik tradisionalnya. Sepengetahuan saya tentang Blitar yaitu kota wisata, yakni ada makam Bung Karno dan Candi Penataran. Kemudian ada lagi tempat-tempat wisata lainnya yang belum saya ketahui. Saya Sudarwianto, guru SMP Negeri 3 Ponggo. Kali ini akan menampilkan sebuah drama tari dengan judul Sri Tanjung. Di sini yang kami tampilkan bukan sajian cerita Sri Tanjung secara keseluruhan, tetapi hanya mengangkat kesetiaan Sri Tanjung terhadap Patih Sidopakso. Keagungan dan kesetiaan itu menjadi sangat bermakna manakala keagungan dan kesetiaan itu sendiri sedang mengalami suatu ujian. Adapun yang kami sajikan di sini itu merupakan suatu pengembangan dari bentuk tari tradisi dengan tidak meninggalkan vokabuler-vokabuler maupun kaidah-kaidah yang ada pada tari tradisi. Ateges Sri Tanjung ora luput. Sajian kami ini hanya memerlukan waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Tetapi
kami berusaha untuk bisa maksimal penampilan dari anak-anak kami. Selamat malam dan salam budaya. Kami dari Sanggar Budaya Patrialoka berterima kasih karena pada tahun ini kembali memenangkan lomba atau festival Panji dari kategori umum. Dalam festival Panji ini kami mengangkat cerita Sang Setiawan. Jadi pada intinya Sang Setiawan ini juga cerita yang bersumber di relief Candi Penataran ini, mengisahkan tentang kisah cinta Setiawan dengan Sawitri. Wahai naga, apa kau pikir aku takut padamu? Sebagai wujud sayangku pada suamiku, aku akan mencarinya. Jika engkau ingin memakanku, makanlah. Berbeda dengan tahun lalu, kami pada tahun ini menyampaikan atau mempersembahkan penari yang masih pemuda, yang masih pemula, dengan harapan ada proses regenerasi di dalam kalangan seniman tari sendiri. Wahai harimau, apakah kau juga ingin menghalangiku mencari suamiku? Lebih baik aku mati daripada tidak bertemu dengan suamiku. Jika kau ingin memakanku, makanlah! Oh Dinda Swistri, maafkan Kakang telah pergi meninggalkanmu. Kakang berjanji kita akan sehidup semati. Perkenalkan, nama saya Rendri Adi dan saya di sini bersama rekan saya yang di sebelah kanan saya itu saya Eka, dan sebelah kiri saya Deki. Kita dari Kalimantan Barat. Kita di sini akan membawakan tarian yang berjudul Pahar. Pahar ini sejenis wadah atau biasa kita lebih kenal dengan nampan. Itu biasa untuk tempat sesajian di saat kita mengadakan prosesi setiap keadaan atau acara. Dan di dalam nampan itu tersendiri ada, mungkin lebih dikenal kalau bahasa kita itu, lemang dan sebagainya. Tarian Pahar menceritakan kegiatan dari masyarakat suku Dayak dalam pembukaan acara adat yang dibuka oleh ketua adat dan diikuti oleh masyarakat suku Dayak. Dalam pahar itu sendiri terdapat daun sir, pokok daun, pinang, kapur, dan sebagainya. Itu ditujukan kepada roh leluhur untuk berterima kasih dan untuk menjaga
acara tersebut berjalan dengan lancar. Lebih tepatnya kita minta doa kepada roh leluhur untuk selalu menjaga dan melindungi kita dalam pembukaan acara adat maupun penutupan. Nama saya Aaron dari Mozambik. Nanti malam aku akan main musik dari Mozambik. Musik itu oblosan pesta dan Oreo dance. Akan main timbila dari teman-teman dari di sini Indonesia, nama alat ini timbila dari pohon, itu dari pohon, dan di bawah ada dari masala. Aku senang di sini di Blitar, tapi aku pertama kali main di Purnama Seruling Penataram. Hi Bowen, I'm Dilki, I'm come from Sri Lanka, so we are today going to perform. Swastiastu, Namo Buddhaya. My name is Victor, I am from Mexico. We are going to perform today a piece called Mahabhumi, Great Earth. We are a group of foreigners, artists, foreigners living in Jogja and Solo. In Central Java, and today we are helping Dilki to perform this piece. For this piece, I use all singing. Sri Lankan music, traditional music, actually almost folk music, Sri Lankan folk music. Sometimes I compose some
folk music and the film folk music also. And actually we use Indonesian Minang singing also we are using use sometime. Yes, I'm Eva. I'm from Hungary. And we will add some visuals to the performance using shadow play and also some experimental analog projections. And Saraswati as the symbol to connect and talk about the relationship of humanity and nature. Bangsa Indonesia adalah satu-satunya di dunia yang berani memproklamirkan diri sebagai sebuah bangsa dan baru negaranya dibentuk. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan baru mendirikan negara Republik Indonesia pada 17 tahun kemudian yaitu 17 Agustus 1945. Potongan surga yang Tuhan kirimkan kepada rakyatku. Oh, inilah Nusantara. Keindahan lukisan Tuhan yang tergores di kanvas negeriku. Oh, inilah Nusantara. Hamparan semoga ini mengingatkan kita kembali kepada sebuah janji akan satu bangsa, satu tanah air, dan kemudian satu bahasa. Yang mudah-mudahan negara ini bisa kembali pada kitahnya menjadi negara yang melayani bangsa Indonesia, negara yang berkedaulatan rakyat. Terima kasih. Actually, my first time I came Blitar, I think I'm like so much because when we come here, I feel like Sri Lanka because the nature, the everything similar to Sri Lanka, and I'm so happy came to here. We are very happy to perform here. Mostly because we are performing in a Hindu temple
in Candi Penataran, and we are always happy to perform in a place where which tells about the diversity and multiculturality inside one country or one island, in this case Java. Di sini kita bisa mengenal musik lebih dalam, dan pertama kali kita menginjakan kaki di Blitar itu suasananya lebih terasa bahwa kita itu menginjakan kaki di tanah belantika musik Indonesia. Sungguh manis tutur kata para penjajah itu. Mungkin untuk saat ini kita cukup merasa nyaman, kita diterima dengan baik di sini. Semoga kita dapat terus memberikan yang terbaik untuk Kota Blitar ini. So, saya senang sekali di sini. Tapi orang di sini baik, bagus. Sama makanan bagus. Matur nuwun. Thank you. Kalam pagi pun berkata, setelah kekayaan alam itu direnggut dan dibawa para penjajah itu ke negeri mereka, tersingkaplah awan hitam yang menutupi pikiran dan jiwa rakyat Nusantara. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kesenian Kabupaten Blitar yang telah mengundang kami dalam acara Festival Purnama Seruling Penataran ini, dan kami diizinkan untuk menampilkan budaya kami di sini. Mungkin hanya terima kasih yang bisa kami sampaikan saat ini. Kami sangat berterima kasih, kami sangat bangga dan juga bersyukur pada Tuhan, terutama dalam event yang demikian bergengsi ini, Purnama Seruling Penataran, di mana Dewan Kesenian Kabupaten Blitar dalam setiap waktu mempergelarkan event seperti ini, sehingga dapat mengangkat juga menggairahkan semangat berkesenian di kalangan generasi muda. Satu persatu bangsa Nusantara yang bertikai dengan saudaranya sendiri. Saya mengucapkan banyak terima kasih terutama pada Dewan Kesenian Kabupaten Blitar yang telah menyelenggarakan Festival Panji tahun 2015 dan kali ini diberi kesempatan untuk tampil pada event Seruling Penataran Dewan Kesenian Kabupaten Blitar. We want to thank to Dewan Kesenian Kabupaten Blitar because they have invited us to perform at Purnama Seruling Penataran. Good luck for the event. Enjoy
මම හිතන්නේ අද මම ගොඩක් සතුට වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා සුබ පැතුම් Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah satu Tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa satu Bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia.